pessoa. Tanto os vídeos improvisar. Glenn, olha, eu tenho esse vídeo já. Afiana ibu kan. Wow, meniti usia terti semakin jelita anggun lama. Dan kalau anda nak tahu, majalah URS ni sebenarnya adalah Brother Magazine, abang pada majalah Stylista. Stylista yang tengah kencang dengan channel-channel YouTube dia di Stylista Glam. Ya. Datuk Seri Siti Nurhaliza. Wow. Kekal anggun sampai sekarang. Anda tahu majalah ni? URS untuk remaja sahaja. Kan? Majalah ni terbitan 2006. Jun 2006. Saya rasa masa ni Datuk Siti umurnya dalam awal 20-an. Awal 20-an masa ni. Belum kahwin lagi rasanya ni. Tapi kalau kita tengok, cuba dah tengok dua-dua versi ni macam afiah kan. Afiah anak ibu comel ya, macam afiah. Tapi tak ada jawab lama-lama ya, isteri orang ya. Isteri itu okay. Majalah URS ni sebenarnya adalah abang pada majalah Stylista ya. Dan kenapa kita cerita tentang Datuk Seri Siti Nurhaliza pada hari ini dengan covernya yang telah pun disiapkan oleh editornya iaitu Mr. Anwar pada 15 tahun yang lalu ya. Tapi hubungan antara mereka berdua masih lagi kuat sampai sekarang, di mana pada minggu lepas Mr. Anwar sendiri telah melakukan reaction untuk single terbaru Datuk Siti Nurhaliza iaitu Bashirah. Sepatutnya saya yang buat reaction tu pada hari tersebut, tapi saya mencadangkan agar Cik Anwar, Mr. Anwar buat dulu supaya beliau boleh memberikan rasanya kepada lagu tersebut berdasarkan pengalaman beliau, pemerhatian beliau terhadap perkembangan kerjaya Datuk Seri Siti sendiri sehinggalah sekarang. Jadi hari ini pula giliran saya untuk berkongsi kepada anda tentang Bashirah. Alright, Stylista TV. Saya nak ajak anda semua untuk subscribe channel Stylista Glam TV di YouTube. Dan boleh follow IG-nya stylista.byanwar. Dan juga kalau anda aktif di Twitter, jangan lupa untuk bersama-sama untuk @bystylista ya. Boleh tengok channel yang kami siapkan di sini. Dan boleh kongsikan pandangan dan juga idea anda untuk memperhebatkan lagi persembahan Stylista pada masa akan datang. Ada banyak lagi yang akan kami tampilkan selepas ini ya, bukan saja lifestyle dan lifestyle modeling semua. Ada juga rancangan masa-masa, motivasi, sharing inspiration dan juga macam-macam lah yang membentuk tentang aspek kehidupan kita untuk merancangkan lagi anda bersama-sama dalam Stylista. Bashirah, penyampai kabar gembira. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan kepada anda semua, pada 20 hari bulan Mei 2020, hari ini view untuk Bashirah telah mencecah 567,558,000 tontonan di seluruh dunia. Tahniah Datuk Siti. Datuk sekalian, kita bersama-sama menghayati Bashirah, penyampai kabar gembira. Dunia, kisah hidup penuh rintangan. Moga dia ampun segala musibah yang membangkitkan harapan. Tidak dapat aku bayangkan, tidak dapat aku hitungkan. Air mata tanpa jeritan, rintih hiba di malam kegelapan.
dalam rindu dalam tasbihku. Moga detik berkah bawamu baraknya. Hadir insan berterusan mundur firasat sejati. Perisaikan diri manjakan nyawa tak terganti. Budi yang terpuji, kesabaran yang mulia. Bila dia menghadirkan sakit yang membelenggu, mengajar hati ini menzikirkan luahan jiwa. Sekarang baru saya faham kenapa semoga kepedihan membawa basyirah. Mula-mula saya tergantung apa maksud basyirah tu. Semoga kepedihan yang dialami oleh kita semua umat dunia, rakyat Malaysia khususnya, dan juga semua orang yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ni akan akan diakhirkan dengan basyirah. Akan diakhirkan dengan sebuah berita gembira. Sebenarnya saya pun ada momen special juga dengan Datuk Siti. Bukan dia Mr. Anwar saja. Tak percaya? Tengok tempat ini. Ini adalah majlis akikah anak kepada staf Datuk Siti Nurhaliza yang diadakan di Dewan Bina Pusaina Cornerstone KLCC pada Disember tahun lepas. Dan pada majlis tersebut, tim saya mengendalikan majlis ini sebagai event management, dan saya sendiri bertugas saya daripada handle majlis. Saya diminta oleh ibu bapa kepada bayi ini untuk membacakan doa selamat. Dan pada majlis itu, dengan berbesar hatinya saya menerimalah Datuk Siti panggil saya Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Jadi ini gambar kami bertiga, saya dengan Mr. Anwar dan Datuk Sri Siti Mariza. Okey, memang mulus, polos, tanpa makeup tebal. Sangat cerita sekali. Baiklah, kita kembali semula ke basyirah. Sejak intro awal lagu tu kan, kalau anda perhatikan, kita boleh rasa merinding. Sebab sebab biasa kita akan dapat mood tu bila kita tengok filem yang memberikan rasa Middle East, Timur Tengah. Macam anda tengok filem Mission Impossible yang melakukan penggambaran di Dubai, ataupun filem Nur Kasim, ada satu beberapa babak di Jordan. Dan juga kalau anda tengok filem-filem Turki dan juga Iran menggunakan string yang begitu di permulaannya, wajah lagu yang nak dibawa sesuai dengan mana yang Hafiz Hafiz Hamidun, komposernya, pernah terangkan. Mereka mendapatkan khidmat pemain muzik dari Timur Tengah untuk mendapatkan mood itu seperti mana permintaan Datuk Siti sendiri kan. Dan sebaik saja bermula kalimah pertama lagunya, tercetus rasa macam kita dengar orang mengaji kan. Lagunya, kalau saya boleh buka balik, saya nak dengar balik dia punya lirik pertamanya. Ini adalah wajah Taranum Bayati. Pada yang mempelajari Taranum ataupun mahir dengan ilmu Taranum, Hafiz mahir ilmu Taranum, jadi beliau guide Datuk Seri sendiri untuk memberikan
mood seperti mana kita mengaji. Ku membaca wajah dunia. Suara saya tak sedap, maafkan saya. Tapi tempo yang dibawa itu ialah tempo Bayati. Daripada bawah Bayati ialah wajah ataupun versi Terano paling rendah sekali ya. Sebelum itu pergi ke atas. Ke atas tu levelnya Soba, Hijaz ya. Dan begitulah kalau anda dengarkan peringkat-peringkat lagu Bashirah ini, Datuk Siti membawakannya secara bertaranum, secara berlagu macam kita mengaji. Jangan salah faham, mengaji, mengaji itu baca Quran. Taranum itu cara kita mengaji. Kita boleh bertaranum untuk baca puisi, tak ada masalah. Boleh bertaranum untuk baca sajak, tidak ada masalah. Bukannya kata saya nak menyamakan ini macam makhraj-makhraj Al-Quran. Jangan ya, bukan ya. Itu maksud saya. Baik, selain daripada ada Bayati, ada juga wajah Soba, wajah Hijaz, wajah Nawan dan wajah Taranum, wajah Ras. Kita guna wajah di situ untuk membayangkan betapa mendalamnya Hafiz mencipta lagu ini. Bukan sekadar untuk memberikan rasa melankolik yang dayu-dayu, tapi untuk membawakan, menghimpunkan seluruh persembahan lagu ni. Dia ada sasarannya. Macam kita dengar lagu Yasin, lagu Yasin Mimpi Laila dulu, dia membawakan mood sangat sangat pada pasti, sangat Mesir. Jangan yang lainlah, sangat Mesir di situ kan. Kita ini macam lagu Arab, tapi ini bukannya begitu. Ini temponya motu Turki, motu Iran begitu kan. Jadi hebatlah ciptaan Hafiz kali ini, sangat hebat. Walaupun katanya susah nak dapat Hafiz sebenarnya, tapi dalam tempoh semua orang kena kurung, lockdown, PKP sekarang ni, Hafiz dapat memberikan satu persembahan yang sangat di luar kotak. Tanya kepada Hafiz untuk persembahan ini ya. Dan saya juga nak sentuh tentang baik-baik puitis yang begitu indah lengkok dan juga nuansanya yang dipersembahkan oleh Ahmad Fitri Yahya. Ahmad Fitri memang kita kenal ya sebagai seorang yang mempunyai cita rasa yang sangat tinggi dalam pemilihan kata dan kalimat di dalam lirik-lirik lagu. Dan Datuk Siti memang bertuah kerana dapat bersama dengan beliau. Seperti mana kata Fitri, beliau menangis sewaktu nak menyediakan setiap frasa-frasa di dalam lirik ini. Even bahkan kita sendiri yang mendengarnya buat kali pertama, saya mendengarnya kali yang ketujuh pada minggu ini sejak di premier pada 8 hari bulan Mei yang lalu. Saya mengambil masa untuk menyusun poin-poin ini supaya saya tak tersasar daripada apa yang dihasratkan oleh Siti, oleh Hafiz dan juga oleh Ahmad Fitri sendiri dan juga oleh peminat-peminat Datuk Siti kan. Jadi saya ingin ucapkan tahniah sekali lagi kepada seluruh produksi SNP dan juga komposer dan juga produksi lirik yang sangat-sangat memberikan kerja yang sangat memuaskan. Kita rasa, dapat rasa mereka menterjemahkan penghargaan kepada para frontliners, kepada orang-orang yang berada di belakang tabir yang kita tak nampak. Mereka sedang berusaha keras untuk mencari vaksin penawar kepada COVID-19. Dan juga lagu ini saya yakin bukan sahaja untuk menerjemahkan rasa yang dialami oleh rakyat dunia pada ketika ini. Bahkan boleh juga kita nak menguraikan tentang rasa kehambaan kita kepada Tuhan, hubungan kita sesama manusia dengan meneliti atau menghayati lagu Bashirah, pembawa kabar gembira. Buat anda yang belum lagi mendengar lagu ini, teruskan untuk menghayati kata-kata indah Bashirah.